dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore saudara-saudariku yang terkasih. Kemarin kita merayakan yang namanya Transitus. Kita merayakan akhir dari perjalanan seorang anak manusia yang bernama. Kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita ungkapkan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan orang yang berkenan kepadanya, kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu. Ya Bapa, Engkau telah menolong Fransiskus untuk memantulkan gambaran Kristus dengan hidup miskin dan rendah hati. Semoga kami mengikuti putramu dengan mengikuti teladan Fransiskus dari Assisi dan mengikuti semangat cinta kasihnya. Kami mohonkan ini dengan perantaraan Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang berarti. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanmu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berpikir-pikir bagaimana keruntuhan umat dapat dicegah.
dan kota diperkuatnya untuk menghadapi pengepungan. Saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata pada waktu kami mengunjukkan persembahan ini kepada-Mu, persiapkanlah kami untuk merayakan misteri salib. Tuhan, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudilah membantu kami untuk meneladani Fransiskus dalam hal semangat cinta kasih dan usaha penyelamatan jiwa.